lovely friend, it's Neva. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau membuat ice cream pop. Ice cream pop rasa buah-buahan. Ada 4 rasa. Yang pertama guava atau jambu. Yang kedua orange atau jeruk. Yang ketiga apel. Dan yang keempat adalah leci. Leci. Oke, let's get started. Oke, teman-teman, bahan-bahannya adalah yang pertama, ice cream pop maker atau ice cream mold. Dan jadi ini kayak cone gitu, kalau copot kayak gini. Ini kayak gini, dan di depannya ada tulisan ice cream. Ini dia, teman-teman. Oke, sama kalau teman-teman ice creamnya udah jadi dan teman-teman buka, ini kayak ice cream beneran. Ini ceritanya cone dan ada ice creamnya, dan ini bentuknya ada dua. Ini jadi ada yang twirling sama yang kayak ada ke atas, tapi agak twirling dikit. Oke, bahan-bahan kedua adalah buah pita rasa jambu. Ini aku paling suka buah pita yang ini. Oke, buah pita berikutnya adalah buah pita rasa apel. Oke, buah pita berikutnya adalah buah pita rasa leci. Buah pita berikutnya adalah buah pita rasa orange atau jeruk. Oke, sekarang kita buat. Let's get started. Oke, teman-teman, yang pertama kita tuang buah pitanya ke ice cream moldnya. Dan sebelum kita tuang, kita kocok dulu. Habis itu kita gunting. Kalau udah digunting, kita tuang ke ice cream moldnya. Oke, jadi oke, ayo kita tuang. Kita lepas-lepasin dulu ya tutupnya. Jadi satu mold, satu jus buah pita. Oke, sekarang kita tuang. Kita kocok dulu. Oke, jadi ini my favorite. Kita kocok dulu. Jadi caranya bukan kayak gitu. Ini dilepas. Situ kita kayak gini. Oke. Oke, berikutnya rasa apel. Oke, sekarang kita tuang. Oke, jadi yang apel sama yang leci itu sama kayak agak bening-bening gitu loh. Oke, buah pita yang terakhir. Kita putar dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, kita kocok ya, teman-teman. Oh, dah. Ya, kegedean. Oke, sekarang kita tuang, teman-teman. Yang orange mirip kayak yang apel. Teman-teman, jadi buah vitanya udah dituang ke semua. Nah, sekarang kita ambil cone-nya dan kita tutup. Oke, teman-teman, jadi ini udah kita tuangkan semua. Nah, sekarang kita taruh di freezer sekitar 4 sampai 6 jam. Oke, sekarang kita taruh.
teman-teman karena nunggunya lama, aminnya kan gara, jadi aku ganti baju dan dikuncir. Dan ini kan udah siang, gerah. Nah, pastinya makan es krim buatan sendiri. Oke, sekarang kita keluarin ya es krimnya. Udah jadi, teman-teman. Jadi ini nih, udah jadi. Dan ayo kita coba. Ayo kita coba. Dan aku juga gak tahu nih yang mana. Yang jambu, yang leci, yang jeruk, sama yang apel. Oke, jadi aku mau yang ambil ini aja. Oh, yay! Teman-teman, jadi ini es krimnya. Teman-teman, jadi ini kayaknya yang rasa orange deh. Oke, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang orange. Dingin. Tapi enak. Oke, sekarang aku mau nyobain ini. Oke, ini jadinya. Oh, ini yang leci, aku ingat yang leci. Ini yang leci, aku paling suka ini. Enak banget. Ini dia ice cream. Enak banget. Ini paling aku suka. Bah. Oh my god, dingin banget. Teman-teman, gampang kan cara membuat es krim pop ini? Ice cream ini cuman satu bahan doang dan satu alat. Teman-teman, kalau teman-teman tidak punya cetakan ice cream yang mirip kayak gini, yang mirip banget, teman-teman tinggal ya yang lain aja cetakannya, nggak apa-apa kok. Tapi tetap enak. Oke, sekarang aku mau coba ini. Yeah, alhamdulillah ketemu yang jambu. Oops, ini dia. Aku paling suka ini. Ya, aku suka semua sih. Aku paling suka buah jambu. Makanya aku paling suka ini. Enak banget. Enak banget, teman-teman. Ini beneran loh. Oke, yang terakhir. Mirip banget dan enak. Oke, yang terakhir adalah mungkin ini rasa apa. Yap, benar, ini rasa apa. Oke, kita coba. Ini dia es krimnya. Ini kayak dalamnya ada madunya. Ini rasa apa kayak ada madunya. Paling enak. Teman-teman suka buah apel enggak seperti aku? Komen ya, siapa yang suka. Oke, yang paling aku suka yang pertama adalah yang apel, yang kedua ini yang leci, ini yang ketiga yang jeruk, yang keempat adalah jambu. Oke, jadi ini yang aku suka. Teman-teman, dari empat rasa ini, teman-teman paling suka yang mana? Komen down below ya. Jambu, orange, leci, dan apel. Komen ya. Oke, teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video aku membuat makanan berikutnya ya. Bye.